Ini mau sampai habis ni kan? Tak pernah. Okay, Abang ni hijam pula lepas tadi. Orang yang ditinggalkan tersiksa. Okay, kalau Beto boleh cari Beto di IG, Beto Kai 07. Beto Kai 07. Yes, sambung. BETOKHAI 07. 07. Masih tak 007. Dan di Facebook, Beto Official. Beto Official. Silakan kita lalak. Bos nak terakhir. Ya. Jadi untuk anda juga, tengah-tengah rumah ni, siapa tu ni? Saya Beto Kai. Salam kenalan ya. Salam. Dan juga ada Mita Marlina. Yang sebenarnya, bagi aktif juga kan, betul tak? Yep. Jadi yang terkini ni nanti dekat mana kalau nak jumpa? Kalau Beto dan Mita. Mita dulu. Okay, kalau dalam live sebenarnya saya aktif lah. Dalam live selalu macam kita selalu sentiasa post-post apa yang aktiviti yang kita orang buat. Dalam IG jugalah. Biasanya kerap dekat saya punya apa ni? Bos. Saya punya bos lah, Ariam Play Music. Dia kerap masukkan kita punya aktiviti. Ariam Play Music gitu. Dan kalau betul-betul sebab jalan sendiri kan? Dalam event gitu Lepas tu lagi satu. Ada lagi sebenarnya tak habis. Okey. Malam ni saya akan berada di Nilai untuk promote jelajah kegaiban cinta. Pada nak puasa kan? So Nilai kan? Kalau lagi spesifik lagi dekat Nilai tu kat mana? Nilai besar kan? Nilai dekat restoran food court Doremi. Bukan Nilai tu kat Seman. Nilai Batu Wang. So mana yang kata berdekatan kan? Kita datang ramai. Yelah, sebab itu macam kita sebut kat restoran tu kan? Senang sikit orang nak cari terus. Betul korang nak cari? Nak cari saya? Boleh cari saya di IG Betul Kai 07 dan di Facebook lah. Sebab saya pun kerap juga live. Jadi korang nak ikuti perkembangan terkini kan? Berminat mana dah tahu kan? Berasa gitu. Minta, tadi suara Betul. Sekarang nak dengar suara Minta nak pulang. Boleh. Katanya Minta ni, kalau anda suka dandut tak? Kalau macam ni dia lah ikut dandut. Minta sikit lah dandut Okay, kita try untuk minta ramai ni. Awak lagu apa? Lagu yang mana? Tajuk ni? Semakin rindu semakin asyik. Semakin rindu semakin asyik. Ada. Mak ada koleksi. Nampak sangat mak suka dandut ya. Asyik berapa suka tadi. Tapi tak pernah ni terdengar lagu je. Okay, kita sembah ya. Okay.
terang bulan malam ini, kelipan bintang seribu yang ku dambah saat ini, hanyalah engkau yang satu di dalam hidupku. Teratai di pinggir kali, bunganya mekar berkembang, yang ku sebut hari-hari hanya namamu seorang. Ku mabuk kepayang. Oh, ini bahaya ni. Kalau biarkan sampai habis dia nyanyi. Jangan bagi. Jangan bagi. Oh, nampak situ, nampak. Jadi selain daripada Irama dan Duit juga, apa lagi nama yang awak layan ni? Siska, lagu-lagu rock, lagu ballad. Macam mana eh? Nampak ni sebab boleh ni. InsyaAllah, buat masa ni je. Buat masa ni. Okay, suat lagu ni. Lagu... Zapin. Lagu Zapin. Okay. Main aja. Wow. Hampir terlepas boleh. Tak apa, nanti. Okay. Betul pun suka kat lagu ni. Kau Betul suka macam mana? Betul suka bersyair. Nanti kita dengar Betul bersyair. Jadi kepada Nas, sebelum yang tengah bertugas tu mungkin ya, mari kita dengar lagu ni. Si original eh. Semakin rindu semakin asyik. Asyik. Wow. Bagus ni tanya. Suara pagi tu, tak makan apa lagi? Kata, suara pagi tu. Surat-surat. Tak lepas tu agaknya. Bagus kalau buat persembahan ni pagi. Suara-suara tu, masing-masing dia nak sebab dia. Itu kan lepas awal lah. Dia tak lepas. So nanti kalau boleh dia jari sini lah. Kalau buat sikit malam ni, saya berada di nilai. Nilai emang betul ke sikit kan? Kod Doremi. Kan dia punya... Dia buat sikit lagi ni. Sebab sekarang kita masih belajar untuk lima kebaikan cinta. Kita mungkin nak belajar sesuatu. Yang ni pun dalam kontinu ke peluang untuk dia semua orang tahu. Ya, kalau masuk tak video online, okey. Cuma ni lambat sikit. Video, dia lain tau, radio frekuensi yang boleh dengar online. Dengan radio online je, tak ada frekuensi. Tetap juga orang akan macam lebih kritik pada dia. Kalau ada single ni, dari single sentiasa promo. Jelajah. Baru-baru ni lah, mana Sepang. Baru-baru ni launching kat Sokoh sama buat sendirian. Dekat Sokoh tu kan? Dah macam buat konsert dah. Oh ni, menarik. Berapa orang nanti? Dia launching tak ajak. Iya ke? Dah ajak lah. Tak ada kan? Tak ada. Ya ke? Tengok balik ya. Tengok balik. Sebab selalu orang nanti ajak. Adalah, semua ajak tau. Wartawan ajak. Okey, aku lama tu. Sini lah. Bila launching nanti? 20. 20. Baru itu cakap dia cakap ada kenduri ada kenduri kan. Dia aku suka jambu. Orang ni buat suka jambu. Tu tengah pantang. Mana ada kenduri suka jambu? Berlari pantang ni. Bulan mana? Bulan mana? Biasanya paling sikit 3 bulan. Inilah you all kerja radio kat sini. Kalau tak nanti dah. Tapi bukan kerajaan tadi ni ke? Kenapa? Itu pemain. Ini memang di bawah tak pernah apply. Sebab kalau pernah pemain, sebab bawah kan nak kena keluar. Dalam daski dia kena atas TV. Kalau kena, kan ada dia daski. Dia nak lapor, dia kena atas ke tourism. DJ Rani. Baik dia selamat. Dia mula-mula kena hantar ke bahagian keuangan. Lepas tu masuk ke national. Sebab kalau pun main kat sini lain kerajaan eh. Tak boleh. Ini radio macam ni boleh lah. Yang dapat cikgu eh. Cikgu ke polis yang dapat. Hantar kali 6 bulan. 6 bulan training salin eh. Eh tak, radio sama tapi 3 je. Oh 3. Itu kalau pemenang. Masa ni sepatilah. Kalau nak 4 bulan boleh. 5 bulan boleh.
gaji jalan. Bos kan? Bos kan? Macam mana? Amin. Kelantan mana tahu? Ada pula kita punya channel sendiri. Jiwa yang tu semua doa tau. Tapi sebenarnya kalau jadi bos tak ada kunci dah. Eh, dekat 10 minit. Ya Allah, cepatnya. Eh, korang sebab cerita keajaiban cinta. Keajaiban. Keajaiban cinta. Ajaib dalam keajaiban cinta. Jadi ni kan. Keajaiban cinta. Itu siapa eh? Siapa tu? Hijau. Hijau. Ha? Kenapa hijau? Kegairahan cinta lagi dah. Sebut gairah sangat. Lagi dahsyat. Silap sebut. Dari mana? Tak, masa tu nak ambil video. Oh, untuk nak kat FB lah. Sabur je lah, jadi kegairahan. Okey, gelap ni kita satu telurai dua video. Lebih kurang. Kawan kita dari Perak, Izzah Ahmad dari Sungkai, dia kata ni sangat sedapnya suara Nitan dan juga Betul ni. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Mita, okey lah juga. Mita, nama saya Mita. Tapi boleh lah, ada lah tata belakang tu eh. Kita terima. Okey, kegaiban cinta saja. Kegaiban cinta. Cinta yang gaib eh. Jadi kalau ikut cerita tu, lagu tu sebenarnya terhasil ketika, macam mana, maksudnya perasaan tu tengah putus ke tengah mencari ke? Tak adalah kata mencari. Sebenarnya kita macam kita suka seorang tu, sayang seorang tu, tapi kita tak boleh nak luahkan dalam atau secara nyata. So hanya orang kata seperti kata angan-angan kita macam gaib lah macam tu. Kesimpulan ke? Okey, faham. Maknanya itu maksud itulah nak tahu tu sebab setiap komposer, setiap penyanyi dia ada cerita di sebalik lagu tu. Yes. Jadi ini sebenarnya cinta yang terpendam lah. Cinta yang terpendam, yang gaib. Saya tahu macam mana. Cuma tak dapat, kita tak dapat nak apa? Nak zahirkan. Nak zahirkan. Jadi masing-masing dah berkahwin. Takkan nak zahirkan boleh eh. Ataupun masing-masing dah terpisah jauh. Dekat planet, dekat bumi, satu lagi dah dekat. Dah pergi kemarin kan. Macam mana kan? Baik pendam je eh. Lebih kurang kena pendam lah macam tu. Jadi cinta buat kenangan. Okey. Nanti kita nak dengar lagu tu boleh tak? Boleh. Harus kena keputarkan. Semua yang tengah dengar ni kena selalu minta dengan Janis lagu kita ya. Minta. Lalu minta lagu lah. Minta lagu. Tapi tak pernah minta dengan Nici lain lah. Terus saya baik. Okay. Yang pastinya Sabtu Ahad ada zon permintaan lagu. Dan untuk Beto. Yes, saya. Okay, kepada yang tengah dengar sekarang ni kan, apa ucapan awak untuk mereka ni? Okey, ucapan saya kepada semua yang ada kat luar tu. Terima kasih banyak kerana mendengar Selangor FM. Ni. Macam DJ lah. Haah, satu. Aku nak cantas satu okay. Kan. Okey. Okey, teruskan support Beto eh. Jangan boring pula dengan Beto ni. Insya-Allah. Insya-Allah single. Dekat YouTube ada lagu ni? Ada. Ada eh. Boleh dengarkan lagu ni dekat tajuk. Terpisah jua akhirnya. Bukan terlalu dry eh. Bukan. Terpisah jua. Aku nak sebut lain dah tadi dah. Dah hampir tu. Betul. Dan juga kegaiban cinta. Yang lebih senang untuk anda berdua, okey? Okay. Dan untuk anda dari rumah ni, jadi lepas berita pukul 1 nanti saya ni akan kembali ke makanan anda. Jom dengarkan lagu Mita. Mari ini lagu ni, kegaiban cinta. Okey. Wah, ni mesti rock pula. Rock motion lah. Oh, lagu rock tu. Ada ZD tu. Kegaiban mana tergambar seribu satu nanti jam dongeng cinta kita ada yang tersiram tak bisa ku enakkan semua. Cinta.
Dah habis ya sekarang ni? Okey. Dah. Jom dah you all, tak perasan ke? Dah habis, dah habis. So, kita boleh. Dah habis dah ke? Saya jangan lupa ya nanti kalau okay, dah habis. Loh, tak perasan ke tadi? Saya ingat ada lagi untuk promote. Tadi kan dia sebut dah. Abang Ril lah. Terima kasih Abang Ril bawa saya ke sini.